Video ini berisi beberapa adegan salah atau behind the scene dari footage video yang ada di pojok kanan atas ini, teman-teman. Bagi kalian yang penasaran pengen tahu gimana susahnya syuting di alam sambil hafalin skrip, silakan tonton videonya sampai selesai. Tapi kalau kalian bete lihat ginian, skip aja ke video atau channel lainnya. Oke, ayo kita mulai. Di video kali ini saya mau coba kedengaran teh kagok deh. Kagak. Di video kali ini mungkin agak berbeda dari kadal si amit-amit. Di video kali ini mungkin agak berbeda dari video-video saya sebelumnya ya, teman-teman. Karena saya sekarang ada di alam, akan tetapi aduh, ente kurang mundur, Pak. Ya makana. Ente rada ngebut atuh, Bang. Di video kali ini mungkin agak sedikit berbeda dari video-video saya yang sebelumnya ya. Cut. Oh, sret. Lanjut. Latihan dulu kalau, Pak. Hah? Okay. Posisikan kameranya di atas. Siap. Di video kali ini mungkin agak sedikit berbeda ya dari video-video saya yang sebelumnya, teman-teman. Saya sekarang lagi ada di alam, akan tetapi saya kat jaraknya karena makin gak deket. Iya kencang ting ana tidak? Antum ngikuti, Pak. Di video kali ini mungkin agak sedikit berbeda dari video-video saya yang sebelumnya ya, teman-teman. Saya sekarang ada di alam. Ya, persis kayak kemarin lah ya, kayak video saya yang kemarin, kayak di hutan lah gitu. Tapi ini bukan hutan sebetulnya. Tapi saya tidak akan mereview tempat ini ataupun saya berpetualang di sini. Saya nggak akan. Baik, sekalinya baik. Ya, itu nggak apa-apa. Assalamualaikum. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mozafik. Ah, Erdan, pohonnya kalau pembukaan. Cih. Gitu aja ya. Bye.